Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tips tutorial resep sesuai dengan request kalian ya Sobat, yakni rawon daging. Di video ini merupakan contoh aplikasi dari penggunaan bumbu rawon. Video ini saya akan memberikan selengkap-lengkapnya mengenai kondimen segala sesuatu yang mencakup dari menu rawon. Ya, ini salah satunya cara membuat sambal terasi. Untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa request resep apa yang akan saya bawakan di video selanjutnya. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Let's go cooking. Oke ya sobat, kita proses dagingnya terlebih dahulu karena daging ini kepingin saya jadikan dua masakan, yakni rawon dan nasi goreng ya sobat ya. Jadi dagingnya saya presto dulu agar prosesnya lebih cepat untuk empuk. Oke, seasoningnya kita berikan garam sama lada bubuk saja ya sobat ya. Oke, persiapkan panci presto dan air secukupnya. Setelah itu kita berikan 1 sendok makan garam dan lada bubuk ya sobat ya. Oke, cukupnya saja. Setelah itu kita masukkan dari dagingnya. Kita masukkan daging freshnya ya sobat ya. Oke. Setelah itu kita tutup dan kita presto selama kurang lebih 25 menit setelah panci presto ini berbunyi dan mengeluarkan uap. Oke sobat, panci prestonya sudah berbunyi dan mengeluarkan asap. Pada waktu ini kita hitung waktunya kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke sobat, ini sudah 25 menit. Karena unsurnya hanya daging saja, saya kira sudah cukup. Ini pastinya empuk dan tetap mempunyai tekstur dagingnya ya. Oke, kita matikan. Oke, kita tunggu sebentar sampai panci presto ini tidak berbunyi dan uap yang ada di dalam itu keluar semua. Setelah itu kita buka. Oke sobat, panci prestonya sudah tidak berbunyi dan kita pastikan lagi dengan cara sedikit mengangkat ini. Oke, tidak berbunyi ya. Ini artinya sudah aman untuk kita buka. Oke sobat ya. Setelah itu kita dinginkan dan kita potong untuk kebutuhan nasi goreng dan rawon ya. Oke, cantik ya sobat ya, seperti gini ya. Oke. Oke sobat, saatnya kita potong dagingnya untuk rawon. Oke, biasanya rawon itu ya selera ya sobat ya. Ada yang slice, ada yang kotak-kotak ya sobat ya. Ini saya bikin slice saja. Oke, agak besar biar kesannya lebih mantep ya sobat ya. Ini saya buat untuk rawon. Dan yang ini saya pakai untuk nasi goreng ya sobat ya. Itu saya bikin potongannya kotak-kotak saja seperti gini ya, potongannya untuk nasi goreng. Dan ini akan saya bikin untuk rawon. Oke sobat, bila dagingnya sudah kita potong, setelah itu kita proses lebih lanjut dengan kuah
kita proses lebih lanjut dengan kuahnya dan kita berikan bumbu rawonnya ya sobat ya. Oke, ini kuah kaldu sisa dari presto daging ya sobat ya. Jadi jangan dibuang. Jadi kita pakai sebagai kuah kaldu rawonnya. Oke, ini saya pakai sebanyak 1,5 liter dari kaldu. Setelah itu kita masukkan bumbu dari bumbu rawonnya. Oke, kita berikan 4 sendok makan ya sobat. 3 4 Oke. Wow, dari aromanya sudah menyeruak harum ya sobat ya. Mantap sekali ya. Dan warnanya juga sudah cantik. Dia agak hitam, ada kuningnya sedikit dari kunir. Oke, setelah itu kita masukkan dagingnya. Oke sobat, setelah itu kita seasoning. Seasoningnya sangat simpel sekali karena dia unsurnya dari daging sapi. Maka dari itu kita berikan seasoningnya pakai beef powder saja sobat ya. Dengan lada dan sedikit gula. Oke sobat, kita berikan beef powder. Oke, setelah itu kita berikan sedikit lada. Oke sobat, kurang lebih ini 1/4 sendok teh. Dan sedikit gula ya sobat ya. Oke, kita berikan 1,5 sendok teh gula. Kita ikutkan serinya juga. Wow, mantap ya sobat ya. Oke, setelah itu kita tes rasa ya sobat ya. Karena bumbunya dan air rebusannya udah ada seasoningnya. Jadi untuk seasoning selanjutnya itu sedikit saja. Oke sobat, bila sudah mendidih dan termix semua, saatnya kita tes rasa. Mantap ya sobat ya. Saya rasa sudah cukup. Saatnya kita berikan daun bawang di bagian terakhir saja biar lebih fresh warna dari daun bawangnya. Oke, selain daging ya sobat ya, kalau di Jawa itu ini memori sebentar dari flashback dari kenangan saya itu, kalau orang Jawa biasanya itu nggak selalu daging ya sobat ya. Jadi dagingnya sedikit, kadang itu diberi labu siam atau manisa dan tahu ya sobat ya. Jadi untuk menyiasati isinya itu nggak daging semua. Jadi triknya orang Jawa itu biasanya dikasih labu siam atau manisa dan tahu. Bila tes sudah sesuai, setelah itu kita matikan dan kita berikan daun bawang di bagian terakhir agar daun bawangnya kelihatan fresh. Wow, keren ya sobat ya. Oke, oke, saya rasa sudah cukup. Ini sudah siap disajikan, disandingkan dengan nasi hangat serta sambal terasi, kerupuk udang, brambang goreng sama telur asin. Wow, istimewa sekali ya sobat ya. Oke, saatnya kita untuk plating. Oke sobat, tips dari saya dalam membuat sambal itu yang pertama ya, itu lebih enak kalau kita pakai cobek ya sobat ya. Jadi kita ulek. Dan untuk beberapa item itu, ini saya punya tips ya, itu untuk bawang putih dan bawang merah itu kita keprek terlebih dahulu ya sobat ya, seperti gini ya. Jadi dia kalau kita sote atau kita tumis dengan minyak sedikit itu harumnya bisa maksimal keluar ya.
Jadi kita geprek dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya. Setelah itu untuk cabai besarnya itu kita potong lebih kecil ya sobat ya. Seperti gini ya, kita potong lebih kecil. Kenapa? Biar dalam kita mengulek itu lebih cepat untuk bisa halus. Jadi untuk cabai rawitnya sobat ya, ini kadangkala kalau kita membuat sambal kan itu meletik-meletik ya, kayak meletus-meletus. Kenapa? Karena memang uap di dalam cabai rawit ini itu nggak bisa keluar, panas akhirnya dia meletus ya. Tips dari saya itu kita potong secara random saja, kita acak. Jadi pada waktu kita sote atau kita tumis dengan minyak sedikit itu dia nggak akan meletus ya sobat ya. Jadi kita potong secara random gini aja. Oke. Nah. Ini ya sobat ya. Oke, bila sudah terpotong, saya yakin cabai ini tidak akan meletus ya. Keduanya itu juga bisa mempercepat dalam kita mengulek. Oke. Saatnya kita tumis bahan dari sambalnya. Sediakan minyak secukupnya sobat ya. Pertama yang kita masukkan adalah bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sampai harum ya sobat ya. Kalau kita keprek gini ya sobat ya, itu harumnya itu sampai bisa ke dalam ya sobat ya. Beda dengan kalau kita masukkan secara utuh ya, itu sangat beda sekali ya. Oke ya sobat, ini sudah warna kekuningan, saya rasa sudah cukup harum. Kita angkat dulu dan kita taruh ke cobeknya atau laya. Oke ya sobat, setelah itu kita masukkan dari cabai besar, ada cabai rawit. Oke, kita masak dulu sampai ya sedikit layu ya sobat ya. Nah, ini dia nggak akan meletus ya sobat ya, dan pasti aman walaupun kita aduk dengan jarak dekat, itu pasti nggak akan meletus-meletus ya. Oke, saya rasa udah cukup harum. Setelah itu kita masukkan terasinya sobat ya. Oke sobat, saya pakai terasi yang instan aja, yang biasa dijual di produk di pas di toko-toko kecil juga ada. Ini terasi, saya pakai merek ABC. Saya kasih 2 batang ya sobat ya. Ini satu batangnya 500. Oke, kita sote agar harum. Untuk menu rawon itu lebih cocoknya itu pakai sambal terasi memang ya sobat ya. Oke, sebentar saja, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita masukkan tomatnya sobat ya, kita angkat ya sobat ya. Tomat sedikit saja, ini 2 biji, saya kasih 2 biji. Oke, kita sauté sebentar. Oke, nanti nguleknya itu juga sesuai urutan, sesuai proses yang digoreng ini sobat ya, biar hasilnya lebih maksimal dan hasilnya lebih enak. Saya rasa sudah cukup layu ya, ini saatnya untuk kita ulek sambal terasinya. Oke, biar bawang putih dan bawang merahnya itu gampang halus, itu kita berikan seasoning ya sobat ya, jadi ibaratnya dia nggak akan licin. Oke, kita berikan gula, saya berikan 1 sendok teh ya sobat ya. Setelah itu kita berikan garam ini setengah tadi, 1. Oke, karena sambalnya banyak sobat ya. Sobat, saatnya kita untuk plating ya sobat ya. Oke. Oh, dagingnya mantap ya sobat ya. Ini sudah pasti empuk ya. Ini saya presto 25 menit ya sobat ya.
Oke, setelah itu kita berikan kuahnya. Wow, mantap ya sobat ya. Es jos. Setelah itu kita sandingkan dengan nasi hangat dan kerupuk udang serta telur asin ya sobat ya. Oke, kita berikan daun bawang yang masih fresh. Kurang lebih penampilannya seperti gini. Nanti kita sandingkan dengan kondimen lainnya. Ada daun bawang, ada toge pendek, ada telur asin, dan bawang merah goreng. Oke, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih, saya Chef Supri.